Salah satu contohnya kita lihat masa kita berada di dalam perut. Apakah mak kita yang bagi makan? Tak. Yang bagi kita makan ialah Tuhan. Ya? Mak kita dia makan dia. Tapi dalam perut tu, Tuhan yang bagi makan. Ya? Udara pun Tuhan yang bagi makan. Udara dalam bentuk air. Ha, duduk dalam air pun masih boleh bernafas. Kemudian, semasa kita mula-mula nak membentuk. Asalnya kita daripada air, kemudian lama-kelamaan dia jadi segumpal daging. Lebih kurang sebesar penumbuk. Ha, macam agak-agak ya. Asal-asalnya cair, lama-kelamaan dia jadi keras. Jadilah segumpal daging. Ha, siapa yang buat segumpal daging ni tadi dalam perut mak kita? Tuhan. Ha, bukan mak kita buat. Kemudian daripada segumpal daging ni tadi, tulang tak berapa lama, di tengah-tengah dia timbul tulang belakang. Ini yang kita rasa heran. Isi benda semua sama, bahan semua sama, semuanya daging, mengapa di tengah-tengah tu boleh ada tulang belakang? Kenapa yang di tengah saja jadi tulang? Bukan semua jadi tulang. Ha, ini satu keajaiban. Padahal semuanya daging, tapi tengah-tengah saja jadi tulang. Kemudian daripada daging yang segumpal ni tadi, dia keluar pula cabang-cabang dia. Ha, keluar lima cabang. Cabang yang pertama jadi kepala. Cabang yang kedua, yang ketiga jadi tangan. Cabang yang keempat, kelima jadi kaki. Ha, siapa yang tolong tarik cabang-cabang ni sebab keluar? Malaikat lah. Tapi malaikat pun bergerak atas kuasa Allah. Ha, adakah mak kita yang tempat? Tak. Allah yang bentuk cabang-cabang ni. Dan cabang-cabang ni pula sempurna. Satu kepala, dua kaki, dua tangan. Ha, susah kita nak jumpa. Orang lahir-lahir semua tangan. Dan kepala satu, tangan empat. Mana ada? Walaupun orang cacat. Itu yang kita rasa pelik. Macam mana daripada daging ni tadi, dia boleh keluar kepala, tangan, kaki. Mengapa tak semua jadi kepala? Itu dia, lima kepala. Ataupun semua jadi kaki. Lima kaki. Ataupun semua jadi tangan, lima tangan. Tapi elok, satu kepala, dua tangan, dua kaki. Mak kita tak yang tempah dah. Tuhan yang buat. Kemudian di hujung-hujung jari, hujung-hujung tangan ni tadi keluar pula jari lima. Ha, dia pecah lima. Dah pecah lima, semua tak sama panjang pula tu. Ha, semua tak sama panjang. Semua ada tugas masing-masing. Ha? Allah yang aturkan. Dan dia tidak ditukar. Cuba kita bayangkan, jari-jari tangan kita berada di kaki, jari-jari kaki berada di tangan. Sudah, macam mana? Ha, benar. Jari-jari tangan semua banyak pendek, ya. Jari kaki semua panjang-panjang. Bila nak beli kasut, tak ada saiz. Sebab panjang sangat. Ha? Lagi, disebabkan kasih sayangnya Tuhan kepada kita lebih daripada mak lagi ni. Di bahagian kepala kita ni, Allah dia tolong tebukkan lubang-lubang. Tuhan tebuk lubang mata dua, lubang hidung dua, lubang mulut satu, lubang telinga dua. Adakah mak kita yang tebuk tak? Tuhan yang tolong tebuk. Ha, kalau Tuhan tak tolong tebuk, alamat dia muka kita lincin. Mata tak ada, hidung tak ada, mulut tak ada, telinga tak ada. Dan cantik pula tu kejadiannya. Kan? Semua belah depan je. Mata, hidung, mulut belah depan. Kenapa orang biasa? Mata depan, hidung belakang, mulut bawah. Tak? Elok, cantik. Telinga dia tepi dua-dua. Siapa yang aturkan? Ini semua kerja Tuhan. Kemudian daripada daging yang segumpal ni tadi, daging semua. Elok dia boleh jadi paru-paru sikit, jadi jantung sikit, jadi buah pinggang sikit. Semua masing-masing. Jadi yang pelbagai daripada daging. Itu yang kita rasa pelik. Ha? Tuhan membentuk organ-organ kita. Tuhan yang bagi. Organ-organ ni. Ha, bukan mak kita bagi. Lahir-lahir pula ada suara. Suara pun Tuhan bagi. Lahir-lahir pula dapat nikmat oksigen. Dapat bernafas. Ha? Udara sekeliling kita ni kita gunakan untuk bernafas. Allah bagi secara percuma. Ha, bayangkan kalau kena bayar. Kali kita sedut nafas 10 sen. Sehari kita sedut nafas entah berapa puluh ribu kali jenuh nak bayar. Ha? Nasib baik Tuhan bagi free. Di dalam oksigen dia pula ada macam-macam zat. Ada macam-macam zat yang sesuai untuk otak, ada zat yang sesuai untuk hati, ada sesuai untuk perut dan sebagainya. Jadi di antara jasa mak dengan jasa Allah yang mana lagi hebat, hebatlah jasa Allah. Ya? Sebab itu dikatakan, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu ni punya sayanglah anak ni. Sayang Allah lagi kepada kita. Lebih daripada itu lagi. Ya? Jadi sudah kewajibannya lah. Kita mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah.
dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Lagi nak menunjukkan kita membalas kasih sayang Allah itu tadi. Sebab itulah dikatakan ahli-ahli sufi ni, mereka ni kalau beribadah kerana cintakan kepada Allah. Ya? Bagaimana yang dilakukan? Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu. Ha, ni ahli-ahli sufi. Ha? Dia cinta sayang pada Allah, nak balas kasih sayang Allah ni. Ha, ada lagi. Oh, benarkah apa yang dikata? Cinta boleh berubah bagi. Ada cinta-cinta, ada cinta buta, ada cinta sehidup semati. Cintaku kini hanyalah satu, pada Dia yang Maha Kuasa. Pencipta alam yang luas terbentang, tiada bandingan. Cinta kepada Allah juga. Macam-macam lagu orang buat nak menunjukkan perasaan cinta kepada Allah sebagai munajat dia kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah perlindungku, Engkaulah sumber rezekiku. Di waktu sakit Kau sembuhkan, di waktu lapar Kau beri makan. Ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, janganlah cintaku tidak dibalas. Banyaklah lagu kita duk dengar selalu, eh? Nak menunjukkan cinta kita kepada Allah.